masyarakat dari Banyuasin. Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Salah satunya adalah dengan menetapkan target penertiban sertifikat di setiap daerah di seluruh tanah air. Presiden RI Joko Widodo berikan mandat ke sejumlah menteri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang tersebar di 7 provinsi dengan serentak. Dalam penyerahan sertifikat oleh menteri tersebut, Presiden memantau langsung dengan melakukan video conference dari Kalimantan Barat. Di Kota Palembang, pembagian sertifikat tanah ini diwakili oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dengan membagikan 140.000 lebih sertifikat untuk 3 wilayah di Sumsel, yaitu Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kota Palembang. 1.335 sertifikat kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dan pada kesempatan acara ini hadir di Gedung Stadion di Palembang 5.000 penerima sertifikat dari 3 kabupaten. Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang. Ada total 1,08 juta sertifikat yang dibagikan dari seluruhnya 4,2 juta sertifikat yang dibagikan sepanjang 2017 dari target 5 juta sertifikat. Jumlah tersebut akan meningkat 7 juta sertifikat pada tahun depan dan 9 juta sertifikat tanah di 2019. Tim Liputan Sriwijaya TV.